Basuki Hadimulyono full senyum, pamer lagi kelanjutan proyek normalisasi Kali Ciliwung, mangkrak di era Anies, lanjut di era PJ Heru. Bukti kerja nyata bukan tata kata. Maaf Bapak Gubernur, dalam penyusuran Kali Ciliwung, nyata panjang 33 km yang sudah ditangani normalisasi 16 km. Di 16 km itu kalau kita lihat, insya Allah aman dari luapan, tapi yang belum dinormalisasi tergenang. Mohon maaf Pak Menteri, saya harus berpandangan Pak Menteri, karena tadi Bapak menyampaikan, jadi selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir, termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan air. Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk ke kawasan pesisir.